Hari ini kita mau mandah, guys. Jadi ini guys, teman-teman udah naik ke dalam mobil. Naik mobil. Kenapa di sini ngevlog? Ragu-ragu. Sini sih. Kendala jauh enggak biasanya. Ya, jadi kami ada sedikit kendala kemarin hujan, jadi jalannya berlumpur. Jadi kita bakal cek dulu apakah mobil bisa masuk atau enggak. Kalau nggak bisa, mungkin kita berangkat dari sini. Kita memutuskan untuk jalan dari sini karena mobil kita nggak bisa masuk. Lokasi juga udah mulai dekat, jadi kita mending jalan aja. Nanti keburu malam. Cacing, guys. Kita mulai jalan ke lokasi camp. Ini kita udah di perbatasan mau memasuki hutan karena sekarang masih di areal terbuka, dan ini perbatasan untuk memasuki hutan. Persiapan dulu. Gini, guys. Masuk ke dalam hutan, jadi udah gelap, matahari juga tegakannya juga udah rapat, jadi nggak sama kayak Andrew tadi.
dan tenda kita ada di sana. Lagi mau masak air. Kopi pak, udah mana? Bubu airnya panas tadi kat ini pak. Belum cerek pak, bikin ya. Good morning, bapak-bapak. Gak ada yang di sana kan? Pagi-pagi mau cuci muka dulu. Cangkir ubi mana sih? Cangkir ubi. Pagi ini kita sudah berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan kawasan. Dan alhamdulillah pagi ini cerah. Mudah-mudahan yang dilaksanakan hari ini memberikan untuk sumbangan sedikit kecil perubahan perbaikan untuk supaya pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Tusenilo Lestari. Salam Lestari. Saat ini kita berada di kawasan TNTN berbatasan dengan konsesi Putri Nunggulan atau PLD. Di sini kondisi hutan alamnya, kita lihat ini ada pohon meranti bunga. Ini cukup besar, diameter mungkin sekitar 50 cm. Dan nampak di sekitar kita juga ada banyak pohon-pohon besar. Jadi boleh dikatakan kondisi hutannya masih bagus. Dan ini perlu kita jaga dan kita lestarikan, dan kita perlu jadikan pohon ini sebagai pohon induk untuk indukan, untuk anakan semai-semai yang kita akan tanam di kawasan TNTN nantinya. Terima kasih, salam lestari. Itu pohon selat tuh. Apa ya? Halo guys, sekarang kita dalam kawasan Taman Nasional Tusenilo, berbatasan dengan konsesi Putri Nunggulan. Di sini kita lihat masih ada tanaman dengan diameter yang cukup besar yang masih bertahan, sehingga kita masih ada rasa peduli terhadap kawasan. Kita lakukan kegiatan patroli pengamanan untuk mengetahui atau menjaga identifikasi kegiatan-kegiatan yang bisa merusak alam. Ini perlu kita jaga dan kita bekerja di lapangan, kita bekerja. Alhamdulillah di lapangan kita ketahui semua kondisi. Semoga lestari dan kawasan kita juga terjaga. Salam konservasi. Huha, huha, huha.
Jadi gimana Dil? Experience pertama nyekem di dalam kawasan. Betul, ajak lagi ya Pak Ibram. Pak Nelsi juga. Ajak lagi ya Pak Nelsi. Akhirnya kita sudah keluar dari hutan dan ini mau menuju lokasi titik penjemputan mobil kemarin. Setelah berapa hari sih? Setelah satu malam mandah di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo. Gimana rasanya kak? Seru lagi ya. Oke. Mudah-mudahan kita diajak. Mudah-mudahan kita diajak. Janjinya mobil jemput jam 9. Sekarang udah jam 9.19 dan kayaknya belum ada kelihatan tanda-tanda mobil akan menjemput kita. Jalanan masih licin dan berlumpur. Sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Bisa. Orang laparan. Akhirnya mobil datang. Sambil mobil bakar jagung. Sampai di kantor seksi wilayah 28. Sampai. Saudara Hasibuan. Terima kasih. Akhirnya sampai. Sampai ketemu di mana selanjutnya? Sampai berjumpa di kegiatan kita selanjutnya. Di Lembah Harau tapi.